kebetulan saya ngobrol banyak. Jadi ternyata katanya seperti ini. Ketika Anda berpetualang di alam bebas, tanpa disadari Anda akan belajar untuk menjaga hati, menjaga ucapan, dan menjaga pikiran. Karena Anda berhadapan dengan alam. Jadi katanya tadi Vicky bilang, apalagi di gunung, apa yang Anda pikirkan itu bisa kejadian. Jadi bisa dibilang, Ada sugestinya. Jadi bisa dibilang kalau orang yang suka berpetualang otomatis akan menjadi orang yang lebih positif dong. Iya, seperti itu. Oke, kalau gitu satu kata. Ketika kamu berpetualang, apa yang kamu rasakan? Bukan kuis, nggak usah pakai bel, semua dapat giliran. Dari silakan Nadine. Ikhlas. Jadi, ya, belajar ikhlas. Nggak satu kata sih, belajar jadinya. Belajar ikhlas, tapi intinya adalah ikhlas. Oke. Bahagia. Ya, Pak. Bapak, sekarang waktunya. Saya? Ya, Bapak. Belajar, Pak. Yep, tadi udah. Jadi kan ikhlas. Saya belajar. Oh, ikhlasan biar sepasang belajar ikhlas. Belajar. Deal. Or. Lu kalau sampai jadian berdua, basa-basi duluan ya. Never say never, jangan tak kabur. Sip. Enggak lah. Belajar maksudnya semuanya. Semuanya, belajar menerima, belajar lebih dewasa, belajar menghargai semua. Jadi lu merasa lu menjadi sosok laki-laki yang dewasa karena alam? Iya. Adam Baldukum. Benar. Oke, terima kasih. Silakan Wendy, apa kesimpulannya? Kesimpulannya apa hari ini yang lu dapatkan? Iya. Kesimpulan yang gua dapetin sih enggak gampang ternyata jadi petualang. Karena kalau yang gua tangkap dari mereka enggak cuma nekat kayak dia nih. Kalau lo mau berpetualang, lo harus tahu ilmunya. Betul. Lo harus pelajari banget-banget, karena ketika sudah berhadapan dengan alam, satu hal yang gue dapat, gue mungkin gak kayak mereka, dari sepeda aja. Kalau gue main sepeda di jalan raya, kalau terjadi apa-apa, hal itu bisa disebabkan sama orang lain. Ditabrak motor, ditabrak mobil. Kalau gue main sepeda di alam, di gunung, kalau gue sampai jatuh, yang bego bukan alam, tapi gue. Jadi bagus, kita Bapak harus sadar. Nyatu sama alam. Betul sekali. Yaudah, kita ketemu lagi besok di Bahasa Basi, Bahasa Basi nih. Thank you semua.